Saya nggak mau masuk penjara. Jangan berisik, nanti kedengeran sama orang. Udah pokoknya lu lakuin aja. Kalau lu sampai berhasil, hidup lu nanti bakalan senang dan sentosa karena lu gua angkat jadi kepala dayang. Dan gua juga nanti jadi penguasa Singgasari. Bener lu ya, Patih. Awas aja kalau bohong. Nanti giliran Patih yang saya kasih racun. Mau? Ya udah. Ah, siap. Yaudah deh kalau gitu. Saya permisi dulu ya, Patih. Ayah akan menjadi penguasa di Singgasari ini. Dinda, ini kaki nih, kirain sumpit bakmi. Nipis dong. Dinda, kamu kan lagi hamil tua, jangan kelayapan mulu, ya. Kanda dengar kemarin kamu main bola pakai high heels. High heels, sembarangan kan pakai high heels. Apa dong? Enggrang. Ya, lebih parah. Ya, anak kita, Kanda. Nanti kalau anak kita lahir, kira-kira kita kasih nama siapa ya? Gimana kalau namanya itu adalah Anusapati? Dia adalah raja yang gagah dan bijaksana. Nah, kalau anak kita perempuan bagaimana? Oh, nggak mungkin. Karena Kanda tadi malam udah baca buku sejarah. Dan di sana tertulis bahwa anak kita adalah lelaki. Dan dia bernama Anusapati, yaitu raja yang gagah dan berani seperti ayahnya. Kanda, ya. Terus di buku itu ada tulisan apa lagi? Bisa baca bahasa depan nggak? Kali aja kan, nanti di masa depan aku jadi Miss Universe. Jadi ada persiapan dari sekarang. Miss Universe apaan? Ondel-ondel aja nggak mau disamain nama Dinda. Eh, Kanda, apa yang Kanda bilang itu tepat? Anusapati. Permisi Raja Ratu, ini minumnya. Ah, bawa sini aja. Eh maaf Ratu, itu minuman khusus Raja. Khusus Raja? Iya, soalnya ada obat penambah stamina. Soalnya kan Raja sering capek, jadi gak boleh diminum sama ibu hamil. Iya. Kamu kok kelihatan gugup gitu? Enggak kok Ratu, cuma nervous aja. Soalnya dekat Ratu sama Raja kayak gini. Apalagi sama Ratu Umi yang cantiknya ngalahin Putri Salju. Bukan, alhamdulillah. Cantikan aku tuh kayak gak ada yang nandingin. Dulu tuh aku sekolah, banyak banget yang rebutin. Ini buahnya sekalian Raja, Ratu. Gak usah, taruh aja di meja dulu. Nah, ini kenapa? Keselak aja. Minum. Raja kenapa? Kanda! Kanda bangun! Kanda! Kanda bangun! Patih! Kelima! Ada apa ini? Kamu sengaja racunin Raja! Ngaku kamu! Bukan saya. Udah ketahuan gak mau ngaku lagi! Pengawal! Seret dia ke penjara! Siap Patih! Ayo! Dia bukan saya. Kamu dari awal main kagak benar. Cepetan. Ya, Patih. Siap. Bukan. Bukan saya, lepaskan. Saya cuma disuruh. Kanda. Gimana ini? Patih, tolong Patih. Kanda, ayo bangun, Kanda. Kanda. Sendirian. Kanda, Kanda bahkan belum melihat anak kita lahir. Bersabarlah Ratu, udah jangan sedih. Setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ratu harus kuat supaya bisa memimpin kerajaan ini. Yang dikatakan Patih Dava itu benar Ratu. Ratu harus kuat dan semangat menjalani hidup ini. Tapi aku gak sanggup, Kanda, buat ngurus kerajaan ini sendirian. Ah, maaf, boleh meninggalkan Ratu dan saya.
Kita mau bicara 8 mata. Banyak aja. Kok 8 mata? Sama mata kaki. Udah, ayo kita lihat rumah Kawis.